Surabaya dengan nomor urut 92. Jadi kali ini saya akan menceritakan proyek saya dan kegiatan saya yang saya lakukan selama karantina. Proyek saya adalah budidaya tanaman hidroponik. Mengapa saya memilih budidaya tanaman hidroponik? Karena sayur biasanya tidak disukai oleh anak-anak. Sayur ini akan saya olah menjadi makanan puding, es krim, atau makanan yang lainnya yang disukai oleh anak-anak. Jadi kegiatan saya pada karantina hari pertama adalah, pertama saya berkunjung ke TPA Benowo, di mana diberitahu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kemudian ke rumah kompos Wonorejo, diberitahu tahap-tahapan pembuatan kompos. Pada hari kedua karantina, saya pergi ke Taman Harmoni, di mana menanam sebanyak 5 pohon. Salah satunya ada pohon nyamplung. Kemudian saya pergi ke IPLT di Keputih, di mana diberitahu tinja warga Surabaya itu diolah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.